Ohayo kula nuwun Mas Sudaru. Des. Senggo ni. Inilah muka saya. Muka saya. Vlog ini kayak warungnya Indonesia, enggak warungnya sih. Di tempatnya Indonesia ini. Di sana banyak negara-negara lain, tapi saya mampir di Indonesia dulu. Tadi banyak juga pengunjung yang nonton, yang penasaran bagaimana sih alat-alat tradisional Indonesia, pakaian adat, kebudayaan Indonesia itu bagaimana. Banyak yang nonton. Oke. Kalian orang Indonesia, tetap lestarikan ini aja, mereka abang-abang di sini memperkenalkan budaya kita di mancanegara. Jadi kita sendiri orang Indonesia harus mau belajar dan mempertahankan budaya kita, guys. Oke. Baca. Senggol. Malu-malu dia, guys. Malu-malu. Baru kali ini saya megang angklung, guys. Duh, gimana sih, ketinggalan banget ya. Ini orang Jepang aja mau belajar ini, penasaran sama budaya kita, bro. Gamelan itu, kakek-kakek itu. Gendang gamelan. Baca. Ini orang Jepang aja mau belajar gamelan, guys. Gimana orang penerus kita nggak ada ini Indonesia ini, aduh. Lanjutkan. Kayak nggak ngerti caranya, guys. Lanjut. 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 Lanjut.
kene maksudnya golek-golek. Kura-kura, kura-kura. Uma. Ini orang-orang Vietnam ini guys, pada ngelihatin wayang, angklung. Orang tua Jepang pada nonton-nonton ini. Oh, Indonesia itu kayak gini ya. Gitu. Ini wayang. Wayang. Wayang golek. Loh, Indonesia Jepang. Guys. Pakai deh. Pengunjungnya pada nonton guys. Ini pembimbingnya, ini mereka berdua. Ini anak kecil ini senang banget guys. Senang sekali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye. Oh.